bang, kan tengok tak kaki aku ni kena gigit sampai tercedera dengan buaya. Aku dah tolong yang kat kayu di atas badan dia. Tu sang kacir pun berkata, betul ke kau angkat kayu di atas badan dia? Buaya yang gagah tu. Sang kacir tidak percaya. Sang kerbau kata betul. Sang kerbau menunjuk balik perkara sebenar. Sang buaya menunjuk di tempat balik. Kemudian sang kerbau mengangkat kayu letak balik di atas badan sang buaya. Lepas tu sang kacir berkata tinggalkan saja sang buaya yang sombong itu. Badan kena sang buaya kesakitan dan tiada siapa yang menolong. Tiada siapa haiwan yang menolong kamu lagi. Sang buaya merasa menyesal dan kesakitan. Pengajaran yang kita dapat ialah pertama, menggunakan akal untuk selesaikan masalah. Kedua, jangan mementingkan diri sendiri. Ketiga, jangan mengambil kesempatan. Keempat, membantu kawan dalam kesusahan. Saya sangat seronok membaca buku ini kerana senang memahami. Sekian, terima kasih.